Como ya kaya. Mau sampai Como. Kita mau tanya apa di mana? Mau ke Como. Lagu. Naik kereta. Cantiknya. Giginya ompong. Kita ada di Como Lago atau Lake Como. Mana rumah bentang luar. Katanya sih bisa naik kereta gantung gitu. Jadi bisa ngeliat view danaunya. Tadi apa ya nama stasiunnya, Vera apa gitu. Nah, katanya juga kalau mau lihat sudut yang paling bagus di Bellagio, dan itu harus naik bis 1 jam. Perjalanannya kayak mungkin di sana tuh yang berkelok-kelok itu kali. Tadi ke sini naik kereta. Naik kereta tuh, transit 4,80. Turun di Como Lago, langsung depan stasiun itu danau. Mau es krim, Kak? Sekarang sudah di Kastil Sforza. Ini tepatnya di depan stasiun yang itu, nggak jauh. Tadi kita berhenti, udah di Milan lagi. Suasananya seperti ini. Di situ ada pameran. Di sana lagi ada acara, ada panggung. Nah, ini dia nih kastilnya. Sekarang di sini pukul 6 sore. Matahari masih terik. Oh, di sini tuh kayak tempat pamerannya, exhibition buat apa tuh namanya? Pelukis kayak Michelangelo. Apa nih? Michelangelo. Itu depan bagus kok. Iya, taruh. Mami bawa apaan tuh? Belanjaan tuh. Sekarang mau foto-foto ke depan, lewat pintu depan. Tadi kita masuk dari pintu samping. Di sini nggak dipungut biaya masuknya. Di Milan saat ini cuacanya sekitar 31 derajat. Hampir seperti Indonesia Jakarta panasnya, karena udah masuki summer, sebentar lagi musim panas. Sampai
kita di apa sih, Centrale. Centrale Garibaldi. Bagus ya. Stasiun terbesar ya di Milan. Semuanya kalau mau internasional dari sini semua. Sini kita mau jalan-jalan sambil kita mau ke money changer. Di dalamnya ada mall gitu di bawah tadi. Takut kenapa? Tuh kakak pakai baju apa? Princess Anna katanya. San Benedetto. Lihat nih, kalau kan keren nih. Kereta-keretanya ada di sana yang internasional. Atau mau ke daerah-daerah yang di Itali. Udah? Sekarang kakak di mana? Oke. Naik apa? Naik bus ya. Ikuti kita ya. Kita naik bus ini, FlixBus. Tapi busnya belum datang. Tapi ini kakak punya. Kakak punya Nutella, be ready. Oke.